Pemirsa, puluhan warga penghuni rumah susun Tambora, Jakarta Barat rela antre dan berdesak-desakan untuk membeli sembako dengan harga yang murah. Sembako dengan harga Rp30.000 tersebut menjadi incaran warga di saat bulan Ramadan ini. Para ibu-ibu ini saling berdesakan dan berebut untuk bisa membeli paket sembako murah yang dijual Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Warga antre sejak pagi untuk bisa mendapatkan paket sembako murah yang dijual dengan harga Rp30.000 yang terdiri dari minyak goreng, susu kental manis, teh dalam kemasan, gula pasir, dan mie instan. Untuk bisa membeli paket sembako murah ini, warga penghuni rumah susun Tambora, Jakarta Barat wajib menunjukkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk DKI Jakarta.